Hello guys, ini dia Daihatsu Ayla yang tipe M 1.0 manual. Untuk kunci, dia belum pakai remote ya. Dia masih model colok. Berpikir ke depan, harta bisa kita bawa ke kubur dengan menjadikannya wakaf di dunia. Untuk nyalakan mesin, injak pedal koplingnya. Yuk kita lihat bagian exter dulu. Untuk di bagian headlight, lampunya masih pakai halogen, lampu sen juga halogen. Untuk grillnya dia pakai hitam doff seperti ini. Untuk yang tipe M. Untuk velg dia pakai velg kaleng dibungkus dengan doff seperti ini ya, 4 baut. Untuk ban pakai ukuran 155/80 ring 13. Dengan merek GT Wadial, rem depan udah pakai cakram. Untuk spion ini kecil banget ya bentuknya. Door handle sama body, rem belakang tomol seperti ini. Ini bagian samping kanannya. Antena udah pakai short pole kayak gini ya bentuknya. Di bagian belakang dia nggak ada wiper belakang. Belum ada sensor parkir, sudah ada lampu plat nomor, knalpot di sebelah kanan. Nah ini dia bagian samping kirinya, seperti ini bentuknya. Yuk ke bagian mesin. Untuk membuka kap mesin, tuasnya di bawah sini, tinggal ditarik aja seperti ini. Untuk mesin dia 1,0 liter, 3 silinder, tenaga 67 PS dengan torsi 89 Nm. Ini belum ada ABS-nya, nggak ada padamnya sama sekali. Untuk drive train dia pakai penggerak roda depan. Yuk ke bagian interior. Untuk bagian door trim full plastik seperti ini. Untuk power window one touch hanya di bagian pengemudi, baik buka. Oh cuma buka doang ya. Dia untuk one touch tutup dia belum. Ada pengunci jendela. Ada tempat penyimpanan speaker, cup holder sama tempat penyimpanan di bagian bawahnya. Ini ada informasi tekanan ban di bawah sini ya. Untuk jok udah pakai pengaturan reclining dan sliding ya kayak gini. Untuk bahannya dia pakai fabric. Untuk joknya dia model pocong di bagian depannya. Nah ini dia so mesinnya. Dia belum ada tachometer untuk yang tipe M. Gak ada hand grip di bagian driver. Untuk side fascia kanan dia polos segini ya. Spion tengah standar, gak ada side fascia di sebelah kirinya, gak ada hand grip juga. Seat belt dia fix kayak gini ya. Ada laci penyimpanan. Nah ini dia bentuk dashboardnya. Head unit dia single din, dilengkapi dengan USB sama aux sama audionya. Seperti mid. Ada tombol hazard, ada pengantar AC, fan speed, sama pengantar suhu, dan juga sirkulasi udara. Simple sekali. Di bawahnya ada power outlet sama tempat cup holder.
untuk transmisi 5 speed manual. Untuk parking brake dia mode yang biasa. Untuk setir 3 palang, belum ada tilt. Ini ada pengaturan wiper sama pengaturan lampu sein. Seperti ini ya, simple. Udah one touch turn signal. Ini ada pengaturan jam, ini ada odo tip A, tip B. Tuh simple aja ya. Kalau yang tipe X sama tipe R itu dia ada konsumsi ata-atanya sama sisa jak tempuh. Kalau yang tipe M dia cuma ada odo sama tip A, tip B. Simple sekali. Ya apa boleh-boleh nih buat ini, karena ini tipe tanda, jadi ya gitulah fiturnya seadanya aja, ya fungsional lah pokoknya. Ada tempat penyimpanan, tombol kosong, di bawahnya ini ada tos untuk membuka tangki bensin. Yuk ke bagian belakang. Ini bagian belakangnya dotim, dia plastik, ada penyimpanan speaker sama tempat cup holder, kayak gini ya. Untuk jok belakang dia gak ada headrestnya, cuma polosan kayak gini, simple. Tuh gak ada hand grip-nya juga ini, tapi sudah ada lampunya. Gak ada penyimpanan pocket sama sekali. Nah ini bentuk dashboard dari pandangan belakang. Ruang kaki tergantung posisi jok depan. Ruang kepala masih oke. Yuk ke bagian bagasi. Untuk membuka bagasi bisa pakai touchpad di bagian bawah sini. Ini ada netnya, ini gue ada tuasnya untuk lipat seperti ini. Tuh, kayak gini ya. Dia nggak rata lantai ya. Oke. Untuk tangki bensin sebelah kiri, jok penumpang depan dilengkapi dengan reclining dan sliding. Sudah ada apalnya. Oh ya, ini sudah ada indikator downing. Oke, sekian dulu reviewnya tentang Ayla tipe M 1.0. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Thank you for watching. Dah.